Panen nangka yuk. Dulu bapakku yang nanam nangka ini. Pohonnya nggak begitu tinggi, buahnya hampir nyentuh tanah, guys. Mari kita belah nangkanya. Wah, dagingnya menggoda banget ini. Dibagi-bagi dulu beberapa bagian. Yang putihnya itu dihilangin ya, biar gampang ambil dagingnya, guys. Ini dagingnya benar-benar tebel, terus rasanya itu manis. Nangkanya dimakan langsung itu enak banget. Dibuat jus lebih seger. Dibuat es buah juga bisa. Guys, guys, aku lagi panen sirsak. Rasanya itu manis, ada asamnya dikit. Pokoknya seger banget. Dagingnya juga lembut. Cuaca lagi panas gini, enaknya pakai jus. Kalian punya pohon sirsak juga nggak di rumah? Nah, ini dia pohonnya, guys, depan rumahku.